ternyata di dalam Al-Quran itu ada 17 dialog antara orang tua dengan anak. 14 dialog diantaranya yaitu adalah dialog seorang ayah dengan anaknya, 2 dialog adalah seorang ibu dengan anaknya, sedangkan 1 dialog itu tidak dijelaskan ini seorang ayah atau seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadar rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat rahmat kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat hidayah. Yang semua ini juga tidak lepas dari perjuangan para perantara-perantara agama, mulai dari junjungan yang besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang diteruskan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ahum, alim ulama, mubalik, mubalighat, sehingga sampai kepada kita semua. Atas amal sulih dan jerih payahnya, kita ucapkan syukur dan kita doakan, Alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Dan atas kesediaan para pemirsa yang bersedia berkenan untuk mendengarkan sedikit hikmah pada kesempatan kali ini, kami ucapkan syukur Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau membacakan sebuah firman dari Allah. Ayat dari Allah yang tertuang dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainal luqmanal hikmata aniskurillah. وَمَنْ يَسْكُرُ فَإِنَّمَا يَسْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Al-Ayah. Para pemirsa yang budiman, ayat ini, firman Allah ini tertuang dalam Al-Quran Surat Luqman, di mana kita sebagai orang iman tentu harus meyakininya dan berusaha untuk mengambil hikmah dari firman Allah tersebut. Kalau kita cermati di ayat tersebut, Allah memberikan sebuah gambaran di mana Luqman al-Hakim memberikan pesan kepada anaknya yang bernama Tharon. Memberikan banyak hikmah kepada anaknya. Disitulah ada dialog antara seorang ayah dengan anaknya. Ternyata surat Luqman ini adalah salah satu dari sekian banyak surat dalam Al-Quran yang memberikan gambaran, memberikan hikmah atau penjelasan dialog antara orang tua dengan anaknya. Dan kalau para pemirsa pahami, ternyata di dalam Al-Quran itu ada 17 dialog antara orang tua dengan anak. 14 dialog diantaranya yaitu adalah dialog seorang ayah dengan anaknya, 2 dialog adalah seorang ibu dengan anaknya, sedangkan 1 dialog itu tidak dijelaskan ini seorang ayah atau seorang ibu. Artinya, di dalam Al-Quran itu sendiri, ternyata dialog orang tua dengan anak yang digambarkan oleh Allah, paling banyak dijelaskan di situ adalah dialog antara ayah dengan anaknya. Sehingga kalau kita bisa ambil hikmahnya, para pemirsa yang budiman, ternyata mendidik anak itu bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tetapi juga menjadi tanggung jawab seorang ayah. Kebanyakan orang tua akan mengatakan bahwa mendidik anak itu adalah tugas orang ibu. Kenyataannya di acara-acara parenting skill misalnya, kebanyakan yang dikirim adalah seorang ibu. Kebanyakan yang ikut adalah seorang ibu, sedangkan ayahnya jarang untuk mendatanginya. Padahal ternyata peran ayah dalam mendidik anak ini sangat-sangat luar biasa. Seorang ayah dibutuhkan perannya oleh anak. Ayah tugasnya bukan hanya mencari uang untuk anak, tetapi juga memberikan waktunya untuk anak. Ternyata waktu yang diberikan oleh orang tua kepada anak itu adalah sesuatu pemberian yang berharga.
pemberian yang berharga bukanlah selalu berwujud dengan materi, tetapi waktu itu ternyata juga merupakan sesuatu yang amat sangat berharga untuk anak. Saya akan kisahkan sebuah kisah, di mana waktu itu ada seorang anak yang berumur antara 6 sampai 7 tahun, atau kurang lebih kelas 1 SD, atau baru lulus TK gitu ya. Anak ini ketika jam 10 malam, dia belum tertidur. Padahal biasanya dia jam 9 sudah tidur. Tapi entah kenapa, jam 10 malam ini dia belum tidur. Ternyata dia menunggu ayahnya datang. Begitu ayahnya datang, sang ayah terkejut karena melihat anaknya belum tidur malam itu. Lalu ayahnya menegur, "Nak, ini kan sudah malam. Kenapa kamu kok belum tidur?" Anaknya menjawab, "Iya ya, adik belum tidur. Adik sengaja nunggu ayah datang." "Kenapa? Apa besok enggak bisa?" "Enggak bisa ya, adik harus selesaikan malam ini." "Oke, kamu perlunya apa dengan ayah?" "Ya ayah, adik mau tanya sama ayah. Ayah itu sehari kerja berapa jam?" kata anak itu. Lalu sang ayah menjawab, "Ayah sehari kerja 10 jam." "Lalu ya, ayah sehari digaji berapa?" "Ayah sehari digaji 100.000 rupiah, nak." "Berarti ya, kalau ayah sehari kerja 10 jam, digaji 100.000, berarti ayah per jamnya digaji berapa ya?" Seorang anak kecil yang masih kelas 1 SD belum pinter hitung-hitungan. Ayahnya menjawab, "Kalau ayah sehari kerja 10 jam, digaji 100.000, berarti ayah per jamnya digaji 10.000. "Ya ayah, boleh enggak adik pinjem uang ayah?" Seketika itu ayahnya marah. "Nak, ini sudah jam 10 malam, kamu belum tidur. Terus sekarang kamu bilang mau pinjem uang ayah. Padahal selama ini kamu mau minta uang ayah berapapun, tak kasih. Kok sekarang kamu bilang mau pinjem uang ayah?" Seketika itu anaknya langsung nangis, dia lari ke kamar. Begitu ayahnya mulai rehat, istirahat sejenak. Ayahnya mulai berpikir, "Kenapa ya anak saya jam 10 belum tidur? Kemudian nunggu saya pulang. Terus tiba-tiba pengen pinjem uang saya. Padahal selama ini minta berapapun saya kasih." Seketika itu ayahnya langsung masuk ke dalam kamar, menemui anaknya. Ayahnya minta maaf. "Nak, ayah minta maaf. Ayah tadi terlalu capek sehingga ayah emosi. Udah, sekarang kamu mau minta uang berapa? Tak kasih." Kemudian seketika itu anaknya menjawab, "Enggak ya, adik enggak mau minta uang ayah. Adik maunya pinjem uang ayah." "Yowes, kamu mau pinjem berapa?" "Yah, kalau adik punya uang 5.000, ini uang jajan adik selama sehari, adik enggak jajan ya. Adik kumpulkan. Terus ya, berarti kurangnya berapa kalau 10.000? Berarti kurangnya 5.000. Yaudah ya, adik pinjem uang ayah 5.000 aja ya." Seketika itu ayahnya langsung memberikan uang 5.000. "Yowes, ini uang 5.000. Buat apa?" "Ya ayah, adik pinjem uang dari ayah 5.000. Ini uang tabungan adik atau adik enggak jajan, adik kumpulkan dapat 5.000. Adik tambahkan," kata ayah, "ini 10.000. "Ya ayah, ayah besok adik gaji 1 jam ya untuk nemeni adik makan malam." Bayangkan, seorang anak sampai punya pemikiran karena ayahnya sibuk bekerja, dia takut kalau nanti sampai ngajak ayahnya ini makan malam, ayahnya kehilangan uang. Anak itu sampai minjem uang ayahnya, sampai dia nabung, sampai dia enggak jajan. Hanya demi apa? Untuk bayarin ayahnya, gaji ayahnya, nemeni anak itu makan malam bersama. Para pemirsa yang budiman, tentu kita sebagai orang tua bisa menyadari, ternyata yang dibutuhkan anak itu bukan hanya uang, tapi juga waktu dan kebersamaan. Oleh karena itu, para ayah, ayo luangkan waktu kita untuk mendidik anak-anak kita, luangkan waktu kita untuk berdialog dengan anak-anak kita, luangkan waktu kita untuk bisa memberikan nasihat untuk anak-anak kita. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Ada kurang lebih yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.